Pemirsa, sebagai bentuk toleransi antar umat beragama di bulan Ramadan, Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK bersama Forum Silaturahmi Antar Umat Beragama atau FSAUB Kecamatan Andir Kota Bandung melaksanakan kegiatan berbagi takjil sekaligus berbuka puasa bersama. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam FPK dan FSAUB Kecamatan Andir Kota Bandung membagikan ratusan bungkus menu takjil kepada para pengendara motor dan warga sekitar yang tengah melintasi jalan Klenteng. Usai berbagi takjil, puluhan warga yang terdiri dari berbagai ras, suku, dan agama yang ada di Kecamatan Andir tersebut selanjutnya mendengarkan tausiah dari seorang ustadz dan diakhiri dengan melaksanakan buka puasa bersama. Perwakilan umat muslim yang juga ketua aksi Kampung Toleransi Andir Haji Muslim Arif mengaku kegiatan kali ini bisa menjadi contoh yang sangat baik sebagai bentuk kerukunan dan toleransi antar umat beragama yang ada di Kota Bandung. Dua minggu kemarin kami pun mengadakan kegiatan momentum dengan menyambut hari raya Nyepi dan menjelang munggahan, dan hari ini kita berbagi takjil. Ini juga didukung oleh lintas agama, semua lintas agama yang tergabung dalam forum silaturahmi antar umat beragama Kecamatan Andir. Nah, inilah momentumnya kami tidak ingin menyuarakan kepada seluruh masyarakat bahwasanya toleransi ini betul-betul akan kami junjung, akan kami terus laksanakan dan mengedukasi kepada masyarakat bahwasanya toleransi di Kampung Andir terus tercipta dan terbina. Sementara itu, penyelenggara sekaligus tuan rumah dalam kegiatan tersebut, Nimade Ratnadi SM, menjelaskan tujuan dari kegiatan yang melibatkan berbagai umat beragama tersebut adalah sebagai bentuk saling toleransi antar umat beragama. Nah, sebelumnya itu kita sudah merayakan satu Bandung Lautan Api, kemudian pemunggah, kemudian menyambut Hari Raya Nyepi. Itu kegiatannya sangat luar biasa, ada tarian dan lain sebagainya. Untuk program kedepannya, kita sudah mempunyai suatu program tahunan. Program tahunan itu terdiri dari donor darah, bagi sembako, bagi kursi roda, pengobatan gratis. Nah, kemudian bagi-bagi bedah rumah dan lain sebagainya. Untuk nanti tanggal 2 kita akan ada acara halal bihalal dengan semua umat beragama, bersama-sama kita melakukan halal bihalal, nah kemudian dengan seni tarian dan hiburan dan lain sebagainya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.